Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi balaguna ala syahril mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa addim wa karim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam hormat kami sampaikan kepada pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Khair beserta jajaran keluarganya, dan begitu juga kepada seluruh staf-staf pengajar yang telah membimbing kita, membina kita, mendidik kita. Semoga Allah muliakan. Amin. Dan begitu juga salam hormat kami sampaikan kepada seluruh para panitia yang telah mengorbankan tenaganya, pikirannya, dan juga kekuatannya. Semoga Allah muliakan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Dan begitu juga salam teristimewa kami sampaikan kepada seluruh santri wa santriah, para mujahid wal mujahidah. Semoga apa yang kita harapkan dan apa yang kita cita-citakan di pondok pesantren ini semoga terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, berdirinya saya di sini adalah sebagai pengatur waktu, pembawa acara, yang mana acara pada malam hari ini akan diisi dengan beberapa mata poin acara. Untuk tidak memakan waktu lebih lama, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah disambung dengan kalimah thayyibah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Pada acara yang pertama yaitu adalah sambutan dari pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Khair alladzi la yusamma ismuhu ta'dhiman wa takriman, kepadanya waqtan wa mahalan mufaddalan.